Oke, kawan-kawan, selamat sore. Sore semuanya dalam keadaan baik. Hari ini lanjut perjalanan dari Palembang menuju ke Medan. Lagi di airport mau check-in, cuman masih kosong, kita nunggu dulu. Ini perjalanan dari Palembang menuju Medan, jalur udara kira-kira 2 jam lebih sih. Nanti sampai Medan kita lanjut ke Tanjung Balai Asan ya, jadi nanti tanggal 11-12 kita Asada Puja di Asahan, Tanjung Balai Asahan. Dari Tanjung Balai Asahan nanti ke Malay Medan, kita nanti ada di Jakarta. Habis itu baru acara di USU. USU kita tanggal berapa kemarin ya? 24 kalau nggak salah. Ini tanggal 24 nanti di USU. Untuk teman-teman yang di Medan, sampai jumpa di Damatok Asada Puja di USU. Ada nanti. Ntar mana ya kemarin ya? Yang terdekat di USU. Oke, nah ini KMB USU Minggu tanggal 20 Agustus. Teman-teman yang di Medan yang mau ikut Damatoknya, itu lokasinya di Uniland. Bagi yang mau hadir bisa menghubungi nomor yang tertera di brosur ini. Diadakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara. Teman-teman boleh di situ cek. Ini untuk acara yang terdekat ya. Kalau yang di Tanjung Balai belum keluar, karena belum keluar ininya, brosurnya. Rabu Muli itu yang di mana ya? Cetia Budayana. Prabu Muli di kota mana itu? Ini kemarin kita kegiatan oleh Wihara Maitri Bumi Palembang. Jadi nanti di Medan tanggal 11-12-13 di Wihara Triratna Tanjung Balai Asahan, tanggal 14-15-16 di Jakarta. Kemudian tanggal 20 kita ada Damatok yang USU. Oh, masih 2 jam dari Palembang. Oke, lain kali nanti ketika ke Palembang lagi. Terdekat teman-teman yang di Tanjung Balai nanti bisa merapat di tanggal 12 itu malam minggu ya, tanggal 12 kita Asada di Wihara Triratna. Kalau untuk acara di Jakarta, karena acaranya nanti di sana, nanti tunggu infonya nanti tayangnya di mana, karena di Jakarta kemungkinan ada take video, ada syuting di Jakarta. Nanti di program apa, nanti akan saya share di
IG. Oke, ini mau check-in dulu ya. Udah bisa check-in. Oke, sampai jumpa.